Napa kamu? Sedih. Kausan. Napa? Sedih karena tak diajak opening. Eh. Maise. Halo guys, balik lagi ke PNC Music Official Channel ya. Hari ini video kelanjutan, jadi kayak part 2 nya unboxing kemarin PM8000. Kalian udah nonton belum? Kalau belum nonton, just nonton ya, baru nonton video yang ini. Soalnya hari ini kita mau review mic PM8000 nya ya, nih ada di sini. Nah, kali ini aku mau coba pakai sound card namanya V7 ya, udah gak sih? Ya itulah, pokoknya sound cardnya kayak gitu, kecil, harganya aku beli 20 ribuan aja. Ya, aku coba masukin ke Adobe Audition, jadi nanti aku record terus kalian bisa denger suaranya kayak gimana kalau pakai sound card yang itu. Oke? Okay, check test mic 1, 2, 3. Kalian bisa denger kan suaranya, jadinya kayak apa. Jadi tuh kalau pakai sound card ini ada kayak dengungnya gitu loh. Ada suara nging itu. Dan tuh kalau buat cover-cover aku sih enggak rekomend. Jadi aku memang enggak pakai ini. Awalnya sih aku pengen coba karena aku penasaran kayak gimana suaranya. Oke. Okay, cukup. Oke, okay, itu tadi suara dari sound card plus PM8000-nya ya. Sekarang aku mau pakai splitter. Nih, kayak gini doang ya. Tinggal pokoknya tancepin aja PM8000 nya kesini gitu, langsung aku tancepin ke handphone. Oke, jadi sekarang yang kalian denger ini adalah suara dari PM8000 plus splitter ya, yang aku sambungin ke handphone. Nah, ini yang ini bakalan aku pakai nanti buat record lagu Rapuh ya, dari Agnes Mo. Oke, okay. Kalau kalian yang penasaran kayak gimana hasil covernya, itu pasti udah plus editing ya, tapi nggak banyak-banyak. Oke, okay? Cus. Jika
Kalau memang harus ku alami duka, kuatkan hati ini komentar di bawah. Bye, see you.